السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وجد الشكر مريم جد كان الله سبحانه وتعالى atas karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Tribuners yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tingkatan orang berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang melekat bagi umat manusia beriman, sebagaimana firman Allah. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum siyam. Seruan pertama Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagi orang beriman. Apa kewajibannya? Kutiba alaikum siyam. Dipardukan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Pemirsa sekalian, Para ahli tasawuf, ahli sufi membagi tiga tingkatan orang berpuasa. Pertama, ada puasanya orang awam. Yang disebut dengan saumul awam. Apa yang disebut dengan saumul awam? Orang awam yang berpuasa itu, dia hanya mampu untuk menahan lapar dan dahaganya saja. Makanya pantas ketika Rasulullah SAW menyampaikan ruba so laisa min illal atsi wal ju banyak orang yang berpuasa Tetapi puasanya hanya mampu untuk menahan lapar dan dahaganya saja Dan puasa ini adalah puasanya orang awam Mereka tidak peduli dengan yang lain Dia hanya mempertahankan datiahnya puasa bahwa yang disebut dengan datiah puasa itu adalah mereka menahan lapar dan dahaga. Secara zat dia sah berpuasa. Tetapi secara kedalaman puasa belum sampai. Sebab esensi dari puasa ada dua. Ada secara zat dia berpuasa. Dan secara ganjaran dia juga dapat ganjaran puasa. Banyak orang yang hanya dapat datnya puasa saja. Tetapi ganjarannya tidak dapat. Tetapi yang diinginkan itu bagaimana puasa itu zatnya juga kita dapat, tapi juga ganjarannya kita dapat. Makanya muncul tipe orang yang berpuasa yang kedua, yaitu saumul khawas. Tingkatan orang yang berpuasa kepada masuk kepada orang yang khawas adalah orang yang sudah mampu, tidak saja menahan lapar dan dahaga tapi seluruh anggota tubuh sudah mampu berpuasa. Matanya dia berpuasa, tangannya dia berpuasa, kakinya dia berpuasa. Tidak hanya dia dahaga, tidak hanya dia menahan dahaga dan lapar saja, tetapi semua jawarihnya, semua anggota tubuhnya sudah ikut berpuasa. Nah, itu tingkatan yang kedua dan ini yang diharapkan. Tingkatan yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Dan itu tingkatannya para anbiya, tingkatannya para mursalin, tingkatannya para nabi. Artinya orang-orang yang sudah mampu berpuasa itu di seluruh jasad jiwa ruhnya itu sudah berpuasa. Oleh karena itu para ulama membagi ada dua yang membatalkan itu. Ada yang membatalkan zatnya puasa, ada yang membatalkan ganjarannya puasa yang membatalkan zat puasa adalah makan, minum dan lain sebagainya. Sementara yang membatalkan ganjaran puasa adalah seperti kita bergiba, seperti kita menggunjing orang, seperti kita membuat hoak dan lain sebagainya. Itulah yang membatalkan ganjaran puasa. Harapan kita, puasa yang mencapai derajat orang muntakin adalah derajat puasa yang dua-duanya secara zatiahnya kita berpuasa dan secara ganjarannya kita juga berpuasa. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul mawfiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.